Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Jasmina Jalisa. Jangan lupa ya, subscribe my channel. Hi guys, welcome to my channel. Don't forget subscribe my channel, Jasmina Jalisa. Hari ini saya akan membuat tempe goreng tepung. Bahannya adalah tempe yang ini sudah saya potong ya, sebanyak 100 gram tepung serbaguna ya, sepake sasa ya. Air cukupnya, kunyit ya, aku pakai kunyit ya, aku pakai kunyit bersatu dengan masako. Ini praktis ya, dan cara membuatnya dengan bawang putih, bawang merah ya. Bawang putih, bawang merah dihaluskan. Pertama kita masukkan dulu tepungnya. Tempe goreng tepung. Kita masukkan tepungnya ya. Tepung sasa aku pakai ya, serbaguna. Ini 8 sendok ya, saya pakai serangga ya, sudah 9 sendok. Ini saya pakai 10 sendok ya. Tepung ini ya, tepung saya pakai tepung serbaguna ya, kasar. Tepung bubuk. Terus saya tambahkan kunyit ya. Aku pakai kunyit setengah sendok teh. Masako. Saya juga setengah sendok teh. Setengah sendok teh. Terus kita pakai bawang putih, bawang merah ya. Kalau kita dihaluskan. Setengah sendok teh. Sekitar satu piring lah aku tuh bawang merah ya, setengah sendok teh. Dan juga dihaluskan. Terus kita aduk ya, kasih air tutupnya. Aduk. Masukkan air secukupnya. Sebegini saja ya. Sudah itu kita goreng. Minyak secukupnya. Minyak goreng. Sudah cukup. Sudah halus. Siap untuk digoreng. Tempe goreng tepung. Kita masukkan tempenya ya. Ini 100 gram tempe. Kita panaskan dulu apinya. Kita
kan camping. Kemudian kita oleskan itu. Lalu kita siap goreng. Terus sudah panas. Terus aduk rata dulu kalau tercampur. Tempenya dengan tepungnya. Jadi ini 10 sendok tepungnya yang sasa, 1 sendok bubuk kunyit, 1 sendok nasaka, 1 butir bawang putih bawang merah dihaluskan ya. Saya tidak pakai garam, saya sudah ada masak. Air cukup-cukupnya. Kalau sudah mendidih kita masukkan ya tempe tepungnya ya, tempe goreng kita. Tunggu kalau sudah yang kita balik kembali, kalau tidak ada kekuning-kuningnya atau kecoklatan baru dibalik. Kalau kecoklatan baru dibalik.